Penggunaan gigi palsu sudah boleh diganti dengan cara menggunakan implant. Bahan yang digunakan adalah alloy nickel titanium atau NITI yang mempunyai struktur beliang atau nama saintifiknya porous NITI alloy yang mempunyai beberapa ciri istimewa tidak ada pada logam lain dan boleh dimanfaatkan dalam bidang bioperubatan implant. Antara ciri-ciri unik yang ada pada alloy adalah bersifat unik memori bentuk, nilai kekakuan yang hampir sama dengan tulang, kekuatan yang baik, biocompatibility dan rintangan pengaratan yang baik. Perbandingan sifat mekanikal di antara keluli tahan karat dan NITI dapat dilihat bahawa sifat NITI ini adalah sepadan dengan tulang berbanding dengan keluli tahan karat. Dari segi perbandingan sifat mekanikal yang lazimnya dinilai melalui modulus yang mana nilai E dikira melalui kecerunan graf tegasan melawan tarikan pada kawasan linear. Nilai E pada implant amat penting kerana ianya memberi kesan jangka masa panjang kepada pesakit setelah implant dimasukkan ke dalam badan. Kesan utamanya adalah tegasan sekeliling atau stress shielding yang mana akan wujud satu keadaan di mana penumpuan tegasan pada sekeliling implant. Jadi bila pesakit mengenakan daya gigitan, daya tersebut dapat diambil dapat dikongsi bersama oleh tulang dan juga implant tersebut. Jadi ini menggalakkan ataupun memberi stimulasi kepada tulang dan tidak berlaku stress shielding effect seperti yang berlaku pada implant-implant yang berada di pasaran. Keadaan ini akan menyebabkan kawasan tulang sekeliling implant menjadi padat akibat perbezaan nilai E yang ketara antara tulang dan implant. Nilai E pada tulang adalah dalam julat 2 hingga 30 GPA bergantung kepada jenis tulang. Selain itu, sel-sel tisu hanya dapat merambat pada bahagian permukaan luar implant saja dan tidak akan ke dalam implant kerana tiada rongga-rongga sel tisu untuk merambat. Penghasilan struktur poros atau berliang pada alloy NITI memberikan dua kelebihan utama yang mana pertamanya dapat mengurangkan kesan stress shielding kerana struktur liang yang terbentuk dapat mengurangkan nilai E yang mana lebih banyak struktur poros atau liang dihasilkan maka lebih rendah nilai E sekaligus ia dapat memadankan dengan nilai kekuatan tulang. Dalam kajian implant tulang yang berliang, julat peratusan liang yang sesuai untuk implant adalah antara 30 ke 60% dan nilai saiz liang haruslah bersifat bersambung antara satu sama lain dengan julat antara saiz 100 hingga 600 mikrometer. Aspek kedua ini iaitu struktur beliang yang membolehkan sel-sel tulang dapat merambat bukan sahaja pada permukaan implant, malah pada liang-liang yang wujud dalam implant yang terbentuk bagi meningkatkan kekuatan ikatan antara tulang dan implant. Berdasarkan kajian yang dibuat, struktur poros amat sesuai dihasilkan dengan menggunakan kaedah metallurgy serbuk kerana beberapa parameter pemprosesan yang digunakan boleh diubah bagi mengawal nilai dan saiz liang yang dikehendaki. Menggunakan teknik powder metallurgy ataupun serbuk logam, yang mana proses yang digunakan adalah proses pengacuan suntikan logam ataupun metal injection molding, yang mana bahan asas yang digunakan adalah serbuk logam titanium dan juga serbuk logam nikel, yang mana prosesnya terdiri daripada beberapa proses, daripada proses percampuran, kemudian terdiri pada proses pengacuan suntikan dan seterusnya disusuli dengan proses debinding dan juga seterusnya proses sintering. Kerana dalam proses serbuk logam ni, ni adalah antara proses asas yang perlu dilalui. Okay, sebelum produk akhir itu boleh digunakan. Jadi komponen akhir yang kami cuba untuk tunjukkan pada ni adalah dental implant. Dalam penghasilan struktur poros alloy NITI ini, bermula daripada proses pencampuran serbuk logam dan bahan pengikat sehinggalah pembentukan struktur berongga. Dengan adanya kajian ini, harga implant dapat berkurangan sebanyak 50% daripada harga asal, malah implant alloy ini lebih murah daripada implant yang berada di pasaran. Kos penghasilan implant pergigian ini dijangkakan jauh lebih murah, mungkin kurang daripada separuh daripada apa yang terdapat di pasaran. Jadi bila kos implant ini dapat dikurangkan, jadi kita dapat menawarkan rawatan implant pergigian kepada pesakit pada kadar yang rendah. Thank you.
Pelajar Jurusan Seni Bina Tahun Akhir Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM telah mengadakan pameran kajian dan penelitian terhadap masjid lama dari Malaysia dan Indonesia. Pameran tersebut telah berlangsung selama 7 hari bertempat di Galeri Kuliah Seni Bina dan Reka Bentuk Alam Sekitar di Universiti berkenaan. Bermula dari 7 hingga 13 Ogos 2017, pameran ini telah dirasmikan oleh Timbalan Rektor Hal Ehwal Pelajar UIAM yang berbahagia Datuk Dr. Mizan bin Hitam pada 10 Ogos yang lalu. Sudah tentu banyak manfaatnya, memberi pendedahan pada para pelajar, mengenal pasti sejarah seni bina masjid, kenapa dibuat demikian, sebab sebagai contoh, kenapa masjid itu saya tanyakan pada pelajar tadi dan mereka belum menjawab dengan tepat. Kenapa kebanyakan masjid di alam Melayu ini, di Tanah Jawa, di Semenanjung juga, masjidnya ada tiga peringkat, three tiers. Ada maksudnya di situ. Jadi pelajar kena faham, kalau mereka hanya belajar desain, tanpa bertanya kepada pengasas-pengasas pendiri masjid, mereka mungkin tak tahu kenapa sedemikian rupa. Bertemakan eksplorasi seni bina masjid Jawa dan Kerinci atau Jejak, pameran ini mengetengahkan hasil kerja penyelidikan dan lukisan terukur terhadap tiga buah masjid lama yang mempunyai unsur seni bina Jawa dan Kerinci, iaitu Masjid Al-Istiqomah di Bagan Datuk Perak dan juga Masjid Agong Pondok Tinggi serta Masjid Keramat Kerinci di Jambi. Dengan adanya pameran ini, ianya dapat memartabatkan budaya serta reka bentuk masjid tradisional Kepulauan Melayu Nusantara yang sangat unik dari segi seni binanya. Jadi jejak ni adalah based on our heritage study. Jadi heritage study ni adalah satu projek yang di mana semua pelajar tahun akhir seni bina IIUM akan involve dalam projek heritage study ni. Heritage study ni kita orang akan mengkaji balik masjid-masjid atau bangunan-bangunan yang lama yang telah dibina beratus tahun dahulu. Pameran ini memperlihatkan keterampilan kemahiran keusahawanan pelajar di bawah Lembaga Arkitek Malaysia atau PAM. Ia terdiri daripada beberapa bahagian termasuk bidang keusahawanan atau prawarisan kajian, peringkat dokumentasi yang melibatkan lukisan terukur, penyelidikan, penulisan laporan, penggubalan, fotografi, persembahan multimedia, pembuatan model, pembuatan video dan juga pengurusan. Selain itu, kursus ini juga memperincikan butiran dokumentasi warisan seni bina kumpulan etnik Islam yang terpilih. Dalam kajian pada kali ini, masjid di Kerinci, Jambi dan Selekoh, Perak menjadi pilihan. Kursus ini juga bertujuan untuk mempromosikan warisan Islam di seluruh dunia dan memulakan lebih banyak kemungkinan kajian serta penyelidikan dan kerjasama dengan organisasi lain di Malaysia dan di luar negara. Ekspedisi yang ke-17 ini disertai oleh seramai 92 orang mahasiswa dan 4 orang pensyarah dari fakulti UIAM ini. Pameran ini juga membuka satu lembaran baru atau MOA antara Kuliah Seni Bina dan Alam Sekitar Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM dan Fakulti Seni Bina Universitas Bung Hatta Indonesia berkenaan pertukaran data dan maklumat sejarah. Melengkapi apa yang kami telah belajar daripada tahun pertama sehingga tahun terakhir dan ia mengaplikasikan apa yang kami telah belajar setiap subjek. Ia bukan subjek ini saja dan subjek daripada apa yang daripada silibus kami. Dan ia telah mengaplikasikan apa yang kami belajar secara teori dan praktikalnya. Dan ia akan menyediakan kami untuk ke alam pekerjaan nanti. Kursus lukisan terukur atau major drawing atau lebih dikenali sebagai heritage study adalah salah satu kursus wajib bagi pelajar jurusan seni bina. Pengajian warisan adalah kursus lukisan terukur yang memperincikan pemerhatian dan kajian terhadap bangunan lama yang mempunyai nilai sejarah dan estetika, terutamanya bangunan yang masih belum diteroka oleh pihak lain. Selain daripada sebahagian kurikulum pengajian seni bina, kajian tersebut juga merupakan salah satu inisiatif Kuliah Seni Bina UIAM untuk merekod dan menyimpan data seni bina yang bersejarah bagi tujuan pemeliharaan dan rujukan pada masa hadapan. Tujuan perekodan dan penyimpanan data ini dapat memberi informasi dan maklumat buat negara-negara Islam dan negara yang mempunyai masyarakat majoriti Islam. Segala data dan rekod kajian disimpan di dalam makmal sejarah Kuliah Seni Bina UIAM ini. Kalau dia dapat lihat, Masjid Perak ini struktur binaannya sangat kukuh dan lawa. Dan dia pada dulunya, masjid ini dinamakan Masjid Sungai Tuan Darat. Dan dia ditukar kepada Masjid Istiqomah membawa maksud masjid ini mahu mengekalkan kecantikan dan keasliannya. Dan malah
keramaian untuk orang ramai datang untuk masjid ini. Oleh yang demikian, kajian yang dilakukan bukan sahaja tertakluk pada bangunan tempatan, malahan juga antarabangsa. India, Bangladesh, China, Turki dan Indonesia merupakan sebahagian negara yang telah dilawati oleh mahasiswa terdahulu dalam menyempurnakan kajian sejarah bangunan lama. Basically semua orang budak arkitektur lah buat, tapi kita enhance student-student kita ni kepada skill-skill yang lebih daripada apa yang dia belajar selama 3 tahun. Dan memang dia satu kemuncak, khusus yang kemuncak yang akhir, yang memang tunjukkan kebolehan dia orang, bukan saja dari segi dokumentasi tu, tapi dengan eksplorasi multimedia, buat video and so on, jadi leader dalam ni semua. Itu yang kita harapkan daripada student habisnya course ni.